Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa layang TV ayah anda dan bunda, kita berjumpa lagi pada Islamic Book Fair Jakarta 2022 yang diselenggarakan dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Agustus. Hari ini merupakan hari terakhir dari Book Fair. Itu banyak pengunjung, padat sekali di dalamnya. Berbagai buku Islam yang dipamerkan pada Islamic Book Fair Jakarta 2022 atau Islamic Book Fair yang ke-20. Sebelum kita memasuki ruangan, pastikan kita membeli tiket untuk pelajar Rp10.000, sedangkan untuk umum Rp15.000. Ini kita akan memasuki ruangan pameran. Menunjukkan kartu atau karcis yang masuk akan dilayani oleh petugas. Di sini ada pengunjung yang sedang mempersiapkan diri untuk berfoto bersama. Ini dan bunda, lalu kita saksikan berbagai buku atau berbagai penerbit yang menyediakan buku-buku ini. Untuk itu, ini dan bunda, merupakan kesempatan terakhir kita mengunjungi Islamic Book Fair ke-20 di Jakarta pada tahun 2022. Ayah dan bunda, kita akan memasuki ruangan pameran. Kita akan disambut dari stand pameran, menyediakan berbagai buku literatur, informasikan tentang perkembangan Islam seperti ini di stand Republika. Banyak pengunjung karena hari terakhir berbagai jenis buku harganya diskon. Apa tuh?
alternatif, panitia Islamic Book Fair menyediakan ruang untuk sholat. Selain itu, juga disediakan stand untuk menyajikan berbagai jenis pakaian, makanan yang ada di ruangan, memasuki akses ke musola. Ini suasana yang ada di luar selepas dari ruang pameran. Para pengunjung beristirahat, makan, menikmati berbagai jenis jajanan yang disediakan oleh para pedagang UMKM. Kita juga akan mendapatkan nasi kebuli khas Timur Tengah seperti di stannya. Ko kebuli, dan kita lanjut akan akses ke ruang musola untuk sholat rawatib. Sampai di sini, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.